Meski beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk meyakinkan vaksinasi tetap terrealisasi, pelaksanaan vaksinasi bagi golongan prioritas penerimaan vaksin ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi terhadap kalangan lanjut usia atau lansia di Kabupaten Subang, Jawa Barat masih jauh dari target. Penyebabnya masih banyak lansia yang takut untuk divaksin. Seperti di Desa Pelanakan, Kecamatan Pelanakan, Kabupaten Subang. Dari sasaran 150 lansia, hanya 50 lansia yang divaksinasi. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan setempat. Seperti kebijakan satu tenaga kesehatan atau nakes dan SM membawa satu lansia. Mungkin ada beberapa faktor yang belum vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Subang harus didorong oleh semua pihak agar proses terbentuknya kekebalan cepat tercapai dan penyebaran virus corona dapat dikendalikan.